Yo, hai. Oke, sekarang udah masuk ke tutorial cover art yang keempat ya. Jadi rencananya gue bikin pengen sampai 5 dulu ya, karena emang minggu-minggu ini kayaknya emang gak boleh kemana-mana juga dari pemerintah ya. Jadi pengen bikin footage juga susah ya. Paling gue bakal bikin lagi nanti tutorial editing video ya. Jadi gue mau sharing lagi nih yang keempat ya. Kali ini modelnya sama ya, tapi di sini gue pakai overlay atau konsep desain aesthetic shape ya. Jadi ada beberapa yang gue pelajarin lagi, hampir sama sih kayak yang ketiga, cuman nggak tahu ini lebih keren apa enggak menurut kalian ya. Jadi langsung aja ke tutorial, dan sebelum masuk jangan lupa untuk klik subscribe dan like, share juga ya. Oke, sekarang kita udah masuk di aplikasi PixelLab ya. Di sini fotonya udah gua kasih color grading atau filter ya di VS Code ya, hitam putih ya, karena konsepnya agak ngeretro juga ini ya, lebih cocok ngeretro, jadi hitam putih atau filter vintage ya, cocok buat desain yang kayak gini ya. Dan kalian tinggal masukin aja sobekan kertasnya, kalian bisa download linknya di bawah ya, lalu kalian kasih warna hitam. Kalau udah langsung di export ya. Setelah itu kalian buka aplikasi background eraser ya. Terus kalian masukin foto yang tadi kalian export di PixelLab. Lalu hapus saja bagian hitamnya. Terus smoothnya itu kalian pindahin ke angka 5 ya, biar jelas banget tekstur dari pinggiran kertasnya ya. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi PixelLab. Kalau udah masukin tadi yang sudah dihapus backgroundnya di aplikasi background eraser, lalu kalian masukin aesthetic shape-nya ya. Linknya ada di bawah, kalian tinggal download atau kalian bisa cari-cari lagi, googling juga bisa. Untuk penempatan desainnya kalian boleh ngikutin kayak gini atau bebas juga nggak apa-apa. Dan di sini kita kasih warna ya. Di sini gue kasih warna putih ya. Masukin lagi satu lagi. Oke, penempatan desainnya sudah. Lalu kalian kunci aja nih tanda ini ya, tanda gembok ya. Jadi takutnya nanti kegeser-geser, ngerapihin lagi, kerja dua kali capek kan. Terus tinggal masukin teksnya aja ya. Fontnya juga bisa kalian download di bawah. Jadi jenis fontnya itu bebas aja ya. Kalian mau pakai monumen atau futura atau tipe-tipe brush juga cocok sih. Untuk penempatan fontnya ini ya, kenapa tadi gue pakai aplikasi background eraser ya, karena kita bakal seolah-olah ngebuat fontnya itu ada di belakang dari sobekan kertas ya. Jadi itu alasan kenapa gue buatnya kayak gini ya. Jadi seolah-olah nih huruf font distance-nya ini ada di
belakang kertasnya ya. Untuk desainnya sih bebas aja ya. Konsepnya kayak gini sih, kalau dari gue kalian bisa kembangin lagi. Lalu kita kasih warna, warna-warna yang nyentrik. Oke, di sini gue percantik lagi desainnya ya, pakai aesthetic shape juga. Ya di sini gue pengen kasih kayak garis-garis gitu ya. Ini bebas banyak ya. Kalian tinggal cropping-cropping aja bikinnya tuh. Lalu di sini gue kasih sobekan kertas lagi ya. Jadi nanti atas bawahnya ini desainnya ada sobekan kertas lagi. Kalaupun kalian nggak suka, kalian kayak gini aja udah lumayan ya, udah cukup agak simple juga, simple tapi beda lah gitu. Oke, segini aja tutorial kali ini. Thank you buat yang udah nonton, yang udah like, yang udah share ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. See ya. Oh,